Kalau menyangkut pemberitaan di Manchester Inggris itu, saya belum tahu pasti apakah yang dimaksud itu anak dari Pak Saigun Sinaga. Karena saya dengan yang diberitakan tersebut, si Reinhard Sinaga ini, saya belum pernah bertemu. Begitu. Saya hanya bertemu dengan kedua orang tuanya saja. Begitu. Karena kebetulan orang tuanya si Pak Sinaga dan Ibu Sinaga itu berdomisili sekarang di sini. Begitu. Sejak kapan? Mereka kurang lebih 4 tahun yang lalu sudah menempati rumah yang baru mereka bangun di situ. Tadinya ada rumah cuma mereka bangun baru. Pak Sinaga sendiri gimana sosialnya? Ketemu sama saya sering, hanya momen-momen tertentu saja. Dia rencana mau bangun salah satu tanahnya di sini. Dia ada dua lokasi tanahnya di wilayah RT3 RW11 Kelurahan Depok ini. Sebelumnya itu dia bertemu sama saya, dia mau bangun di tanahnya yang hampir 3000 meter gitu. Di Jalan Bungur sini, tapi masih sampai sekarang belum dibangun. Gitu. Setelah itu dia langsung beli tanah yang sekarang dia tempati. Gitu. Pekerjaannya saya nggak tahu, Pak. Ada cerita-cerita tentang anak nggak? Maksudnya anak kuliah di... Oh iya, dia sempat sampaikan ke saya bahwa anaknya itu ada yang kuliah di Inggris, cuma sebatas itu saja. Tapi anaknya nggak pernah pulang, sepengetahuan Bapak? Yang setahu saya pulang atau tidak, saya tidak tahu, tapi saya tidak pernah ketemu. Kalau peribadatan untuk jendela ini, tempat itu kan gereja, peribadatan. Oh, saya tahu sih, dia di AKBP, di Jakarta 1, sebetulnya. This is a cup.